Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sahabat-sahabat yang dirindui di sana. Okey, apa khabar semua? Semua okey lah Sini lah Okey bang, so hari ni cerita Epiphone Nightfall. Epiphone Nightfall. So gitar ni okey lah kan? Kalau nak main metal ke, memang best abang gitar ni. Dia punya, dia pakai bridge Fat Row Special. Fat Row Special ini saya dah servis dah. Dia mula letak macam ni bang, kala dia memula teruk lah. Dia kondisi dia macam berabuk macam tu kan. Ada kondisi dia tak, kalau kita tengok tu macam tak biasa kan. Okey, lepas tu dia punya intonation. Okey, saya dah buat balik intonation dia. So ni kedudukan saddle yang barulah. Saya dah compensate ke semua saddle ni. So barulah dapat intonation yang okey sikit kan. Alright. So ni body dia. Ni body dia. Okey, jadi gitar ni cuma saya susah sikit nak main sebab dia tak ada inlay. Dia punya fretboard dia tak ada inlay. Kan? So dia punya, okey ni dia punya headstock. Dia punya headstock dia Epiphone Nightfall. Okey, lepas tu dia punya neck belakang ni, dia punya neck profile ni gemuk. Memang gemuk. Memang dia macam siapa yang pernah main Gibson Les Paul tradisional, lebih kurang macam itulah gemuk dia bang. Kan? Tapi walaupun gemuk macam tu, saya selesa nak main gitar ni sebab apa? Sebab dia punya fretboard radius dia 16 inci. Dia agak besar, dia rata macam tu kan. Lepas tu dia gunakan fret extra jumbo 2.8 macam tu kan. Jadi best lah kalau saya nak bend ke, sebab dia gemuk kat belakang dan dia rata dekat sini. Jadi kalau kita nak main speeding, kita nak bend, best. Kita dapat genggam, kita rasa dia macam ada chunky sikit kan. Chunky. Rasa macam ada tempat nak berpaut. Memang best lah. Dia punya neck profile dia kan. Saya tak boleh main kalau Gibson Les Paul tu, gitar dia macam ni. Dia gemuk belakang dan dia ada cembung kat depan. Saya jadi penat. Saya nak buat power chord pun penat. Pasal bila dia cembung tu, saya nak kena grip kan. Saya nak kena grip. Jari saya tu kan melengkung kan sebab ikut fretboard. Dia jadi penat. Kalau macam yang ni, saya buat power chord macam ni sedap. Sebab dia straight. Dia punya radius dia besar kan. So dia tally dengan radius untuk radius daripada fret rose ni. Radius dia tu kan. Radius dia tu. So dia rata, memang best lah kalau nak main. So saya dapat achieve dia punya apa nama ni, string action height tu 0.75 mm. Yang asalnya memang bapak-bapak tinggi bang. Yang asal dia dalam 3 mm. Dan memang nak ingat ke orang lah bang kalau nak main kan. Jadi apa yang punca menyebabkan 3.3 mm tu, dia punya tinggi boleh buat sampai baju tu kan. So dia punya punca dia adalah setup bridge yang tak konsisten, yang tak optimal. Lepas tu dia punya neck apa yang melampau. Kita boleh tengok kalau kita pakai pembaris tu kan, nose ruler tu, kita boleh nampak lah ada gap yang banyak eh. Gap yang memang obvious lah kalau kita nampak kan. Jadi untuk selesaikan masalah macam ni, saya adjust thrust rod. Saya adjust thrust rod, tarik ke belakang. Kalau headstock tu sebelah kiri saya, jadi saya tarik dia ke arah badan saya. Saya tarik dia ke belakang dan kita ukur balik kan. Kita ukur balik. Sampailah dia dapat slightly up bow. Yang itulah nama dia neck relief. Neck relief tu dia bow juga, tetapi dia bow yang terkawal. Bow yang terkontrol. kan? Jadi saya dapatlah achieve dia punya setup ni 0.75 mm. Jadi untuk sahabat-sahabat yang nak buat gitar ni kan, dia untuk kita nak setup kan, lepas kita dah buat bridge tu, kita dah adjust thrust rod dan kita dah rendahkan bridge, dia punya result dia bukan mudah untuk kita sangka, untuk kita dapat. Dia tak mudah bang, sebab kalau kita tak buat fret leveling kan, gitar tu jadi buzzing. Maksudnya kadang-kadang kita tekan dengan fret 8 dengan fret 9 tu, note dia sama je kan. Sebab apa? Sebab fret tu tersangkut dengan kadar uneven frets yang banyak. Macam contoh gitar ni, saya dah buat fret leveling dah bang. Saya dah gosok semua fret tu bagi dia rata kan. Sebab yang asal dia punya uneven frets tu terlalu banyak. Memang sangat-sangat banyak kan. Jadi saya gosok ke semua sekali dan saya browning balik bagi dia licin. Dan dia punya fretboard dia ni saya dah treatment lah kan. Saya dah treatment dia. Saya nampak just nice dia kan. Saya dah treatment dia balik. So memang alhamdulillah lah saya dapat achieve
priority yang saya nak. Dan priority yang saya nak ni, yang saya masukkan ni adalah yang saya nak dan mendapat respon yang positif hampir ke semua customer yang datang setup kita dekat sini. So alhamdulillah lah, syukur lah, Allah tu bagi kemudahan untuk saya untuk fikir macam mana nak selesaikan masalah ni kan. Okay, so tali ni saya dah masuk tali Eliza. Eliza screen. Saya ikat jenis reverse tight. Maksudnya dia punya end ball dia dekat atas ni. Ni end ball dia dekat atas ni. Nampak tak? Kan? Gitar ni berat bang. Oh, sangat-sangat berat. Macam bis. Memang berat sangat. Kan? Kalau saya pegang main berdiri memang sakit bahu lah. Memang lenguh lah Memang berat sangat lah gitar ni. Yang itulah satu-satunya ergonomik gitar ni yang saya tak berapa gemar. Yang saya tak berapa gemar dia berat sangat. Kan? So yang ni dia pakai pickup AMG HZ ataupun AMG Hurst ni. Okay, so AMG Hurst ni passive pickup. Passive pickup. Dan dia ada coil split. Dia ada coil split. So kalau tengok dekat belakang ni, dia ada push pull punya port. Mana ni? Ni. Dia ada push pull punya port ni. Yang petak ni kan. Push pull. Yang ni port biasa lah. B500K. Yang ni push pull. Jadi dia boleh buat coil split lah yang ni. Kan? Dia boleh buat coil split. So ini string action yang saya achieve lah. 0.75 mm. So memang dia rapat lah dengan tadi. Dia selesa nak main, bunyi tak buzzing. Dia punya tone tu gemuk kan. Dia punya tone tu gemuk, sustain panjang. Alhamdulillah lah, semua dimudahkan Allah SWT kan. Dia bagi saya kemudahan. Pada mulanya saya pening juga nak setup gitar ni kan. Pasal dia terlalu tinggi sangat, 3 mm bang. Memang naik kurang lah kan. So alhamdulillah lah saya dapat. So dapat lah dia punya balancing, pickup tuning semua saya dah buat. So ni yang sekarang lah. So dia punya bridge dia ni saya dah set up. Dia dah flush dengan body. Kan? So hari ni saya tak buat review yang macam biasa lah sebab saya ada banyak gitar. Banyak gitar lagi saya nak kena siapkan. So terima kasih lah pada saudara Hanif. Ni owner dia saudara Hanif. Dia hantar gitar ni untuk set up kan. Memang teruk sangat bang gitar ni kan? Memang kondisi dia memang langsung tak boleh main lah. Bunyi dia sedap tapi tak boleh nak main. Playability tu tak ada. Saya pun tak pastilah macam mana tali tu boleh tinggi, boleh buat sampai baju kan. Saya pun tak pastilah. Tapi alhamdulillah lah, yang berlalu tu biar berlalu. So hari ni kita buka buku baru kan. Gitar ni dah boleh main balik. So main dah puas-puas kan? Right. So memang best lah gitar ni kan. Dia Fred Rose. Okay, semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.